sukseskan Kejurnas Drampian 2022 di Kota Madiun bersama UMKM. Di sini kita mampir di lapaknya Gahari. Ini adalah para perintis Gahari ini. Nah, beliau ini adalah ketuanya dari Bu Dewi. Dewi, di sini apa Bu yang mau dipamerkan untuk kontingen-kontingen yang dari provinsi lain nanti biar mampir di sini? Dalam sebenarnya di sini tidak ada karena sambal pecel sudah dipusatkan di salah satu stand yang di area sana. Jadi sambal pecel nantinya kita harapkan untuk bisa dijual di sini karena dipusatkan. Jadi kita menjual selain sambal pecel ada telur asin, ada asinan, ada ini asinan nih. Kemudian roti smile ini khasnya Ibu Rika dari Kahari. Ini tidak ada di tempat lain. Kemudian di sini. Nah, ini hasil ini karya Suhari Fitri. Yang menjadi brandnya apa untuk Kahari? Brand yang saatnya ini biasanya kita ini Pak, Smile ini. Oh, makanan Pak ringan. Iya, makanan kecil. Makanan ringan, ini bisa jadi oleh-oleh. Iya. Ini punya Pak Rahmati, ini sudah mungkin ada di Samudra. Oh, Pak Rahmati ya. Ini Pak ada asinan. Monggo kontingen dari luar provinsi Jawa Timur bisa mampir di sini, ada asinan buatan Madiun asli kota. Tahan berapa hari? Satu minggu masuk kulkas. Ya, ini apa ini? Susu kedelai. Nah, dengan aneka rasa. Monggo mampir. Pak Bambang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi semuanya dan nantinya bisa menumbuhkan UMKM dimanapun berada. Madiun tetap bisa berkarya. Terima kasih untuk Gahari, semuanya sukses. Mudah-mudahan bisa sukses ya. Terima kasih.